Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, peternakan lele yang menggunakan, yang tidak menggunakan air bersih sama sekali, semuanya menggunakan air got. Nih dari air got ini nih, nih air got ini dipotong sama dia nih. Tuh, dipotong pakai batu nih, pakai batu dipotong, dialirin ke sono. Nah, dialirin ke sono kayak gini. Ini semuanya, semuanya nggak pakai air bersih. Semuanya nggak pakai air bersih. Nah, aliran air yang tadi tuh, aliran air yang tadi, disuruhin ke sini. Disini nih. Ini semua air got nih. Semua air got. Alami got. Alami got, bener-bener alami got. Tanpa, nah dari sana tuh, ke sini semua nih. Dan semua kolom di sini semuanya menggunakan air got. Tidak ada air bersih sama sekali. Ini unik, orang kebanyakan, wah air got, air cucian, air rinso, air apa, kimia, semuanya. Memang benar, tapi ketika air masuknya dia sengaja, itu ditampung di kolom tanah. Emang kelihatan agak-agak kotor ya, tapi ketika masuk ke sini dia jadi bening. Tapi ada satu formula yang dipakai, pakainya bioalgasid. Kita hanya menggunakan bioalgasid, menggunakan 5 cc. Jadi dicampurkan saja di dalam satu kolam, jadi tidak perlu kita pilih-pilih ya, karena kalau cuma 1-2 mungkin, tapi kalau sudah banyak satu kolam tidak perlu kita pilih, tapi kita campurkan ini aja cukup 5 cc. Bioalgas itu jadi menetralisirlah zat-zat kimia, organik-organik yang nggak bagus diiniin lah, disingkirkan. Nah ini menjadi solusi, begitu orang mau beternak, begitu orang mau berusaha kolam musim kering, musim kemarau, ya ini pakai air got. Jadi kalau bilang, bang saya sumber airnya nggak ada nih, mantek sumur susah, di sini susah, got aja alihkan, nggak masalah. Dan di sini buktinya, kalau mau datang ke sini di Joglo, Joglo itu keluar dari tol Joglo itu ada patung pahlawan tuh, begitu depan gangnya masuk aja ke sini. Yang punya PRW, PRW Tanjung Duren. Hasil air got. Nah, ini hasilnya nih. Ini hasil air got. Nih Bang Mamak, sini Bang Mamak, sini sini. Ini profesornya nih, Profesor Mamak nih. Bang Mamak ini nih. Nih air got ini biasanya di, ini air got beneran ini ya? Berarti air kencing nih ya? Di campuran. Ah. Subscribe gratis, tidak mengurangi apa-apa. Hanya klik subscribe, lalu klik lonceng. Tidak mengurangi apa-apa, gratis. Ingat itu, gratis. Saling berbagi agar channel ini terus terbangun. Bang Mamak ini nih, ini air got ini biasanya di, ini air got beneran ini ya? Berarti air kencing nih ya? Di campuran. Ah, najis nih. Nah, intinya gitu. Tapi lele segar, lelenya. Mana Bang Mamak, lihat lelenya. Mana pelet, kasih pelet. Dikit. Ini semua pakai air got, nggak pakai air bersih sama sekali. Nggak percaya kan? Ini buktinya. Datang aja ke sini. Masa sih peternakan lele pakai air got bisa jadi semua? Lah ini buktinya. Ini ukuran berapa nih bang? Oh udah 1,8 kg nih. 1,8 kg. Kalau sini? Ini masih sangkal nih. Masih 1,15 kg nih bang. Thank you.
kali, masih kilo-kilo 15 nih mah. Nah gitu aja pemirsa, kalau dianggap bermanfaat kasih jempol, kalau nggak bermanfaat abaikan. Biasa, kita berbagi nggak pernah rugi. Hal-hal begini kalau merasa bermanfaat, air gue dibagi-bagi. Banyak yang butuh. Yang sumber airnya lagi kering, yang airnya kecil, lah ini butuh begini. Oh ternyata dari got aja bisa ya, saya tarik aja air dari got apa gimana. Nggak ada habis-habisnya, apa saya serung apa gimana. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Dan saya berwasiat kepada kalian semua, juga kepada diri saya sendiri, agar selalu bertakwa di jalan Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.